disabilitas dan komitmen kami dalam mendukung mereka agar lebih berdaya dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik di kemudian hari. Latihan pembuatan produk yang kami lakukan mendorong implementasi green productivity. Bahan baku dari produk yang dihasilkan itu berupa limbah atau sampah yang didonasikan dari berbagai komunitas bank sampah untuk kemudian didaur ulang menjadi barang-barang yang memiliki nilai manfaat dan tentunya memiliki nilai ekonomis. Memulai 14 peserta. Nah, begitu dari 14 ternyata banyak juga yang punya kenalan yang mau ikut bergabung. Waktu itu kita memulai membuat koster seperti ini yang Daniel buat ya, di mana menggunakan limbah karena memang basisnya adalah daur ulang. Saya bingung, soalnya kalau di order, wah mesti dikejar waktunya ini ya. Hanya untuk menjadi inspirasi buat orang tua yang lain, supaya dengan umur anak kita itu kita tidak putus asa. Ini sekedar ngisi waktu, nah sekarang sudah menjadi suatu usaha. Dani, mau nyanyi apa ini sekarang? Mau main apa? Lagu apa? Lagu judul Jangan Menyerah. Jangan Menyerah! Untuk kita semua nih. Tak ada manusia yang terakhir sempurna. Jangan kau sesali gara yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini. Kalau nggak salah di SLB Bu Irim total ada berapa Bu? Seluruh siswanya? Tambah kayaknya Bu. Tambah 7 lagi lebih. Ada, tambah 7 orang lagi Bu? 7 orang lagi Bu. Rasanya kita punya tanggung jawab bersama untuk bisa menemukan apa yang menjadi talenta dari anak-anak kita. Bahwa sebetulnya dengan kita menemukan talentanya, kita bisa mengembangkan karena itu merupakan sesuatu yang memang bisa menjadi satu keterampilan tersendiri. Dengan kesempatan yang diberikan oleh CSR Sinar Maslen, rasanya kita bisa menjadi berdaya dan harapannya nanti menjadi mandiri.